Halo, hi. Welcome back to my channel. Untuk kamu orang yang sudah pernah tengok video saya dengan si my channel lah. Yang baru first time nampak video saya, welcome to my channel. Oke, jadi kalau yang belum subscribe tuh, subscribe. Yang sudah subscribe tuh, terima kasih macam biasa, terima kasih. So, hari ini saya bikin case sebab saya mau ambil laptop. Laptop saya baru siap kemarin karena saya kena SMS kemarin, karena WhatsApp kemarin yang laptop sudah siap. Dan dorong terpaksa format juga. Tak boleh buat lah. Oke. Jadi hari ini saya pergi satu orang saja. Macam biasa lah, selalu satu orang kan ceret. Oke, jadi dalam masa yang sama saya guna tayar baru lah. Tadi dari Keningau sampai sini, punya siok. Yang tayar lama saya tuh bergegar apa? Depan dia mungkin tidak berapa rata, tidak berapa bulat kan. Jadi bila bawa motor tuh dia bergegar, handle-nya begini. Ya selesai salah kalau jalan kan. Apalagi kalau jalan jauh. Oke, jadi shock nih tayar baru. Untuk kamu yang tidak tahu, saya pasang tayar 90-80 di belakang. Dan wuih, sedap kok. Lebar sedikit kan. Kalau mau cakap berat tuh tidak berat, serasa macam sama juga. Bukan macam sama, memang sama serasa. Sebab sebelum ini saya dapat top speed 100, sekarang pun dapat juga 100 lah. Oke, jadi iya, tidak juga biasa deh. Sebab biasa dia lebar saja, tinggi dia kurang kan, standar kan 80-90, yang ini 90-80, terbalik sejak pun. Oke, jadi sekarang saya mau jalan dulu. We'll be right back.
video. Oke, nanti lepas ini saya akan rekam juga, tapi saya buat video lain lah. Nanti terlalu panjang, boring dulu orang. Oke, jadi thank you for watching. Stay safe semua. Dan kalau kamu pergi mana-mana, drive and ride safely. Bye.